Perjalanan mereka untuk menjadi abdi negara tidaklah mudah. Ada cerita, kisah, dan perjuangan yang mereka lalui sebelum menyandang status pegawai negeri sipil. Lantas, itu semua tidak menghentikan langkah dan tekad yang ada. Bahkan dijadikan sebagai mesin semangat untuk terus berusaha dan bekerja sebagai wujud melayani, profesional, terpercaya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya berharap seluruh peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, mengaktualisasikan, membuatnya menjadi kebiasaan dan merasakan manfaat sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional. Ada optimisme di wajah mereka, dan saya berharap mereka akan menjadi pemimpin di ATR BPN kelak di kemudian hari. Tadi saya menyampaikan kepada adik-adik agar tetap semangat, ya, memiliki komitmen, dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Jangan lupa memiliki orientasi karir, orientasi kerja, cita-cita yang tinggi, ya. Membuka diri untuk terus meningkatkan kapasitas dengan belajar, sehingga dengan demikian mereka akan terus meniti karir sehingga pada saatnya nanti akan menjadi pemimpin di Kementerian ATR BPN ini. Penerapan klasikal selama 11 hari di BPSDM, peserta Latsar CPNS mengikuti serangkaian kegiatan diantaranya 1. Pembinaan sikap dan perilaku 2. Keprotokoleran dan tata upacara sipil 3. Pembinaan sikap bela negara 4. Menerapkan pola hidup sehat 5. Berbagai materi ceramah 6. Bimbingan laporan aktualisasi Latsar dan yang terakhir seminar aktualisasi Latsar. Terus belajar menjadi ASN unggul dan berkelas dunia. ATR BPN, maju bareng! Dan pesan saya selama mengikuti kegiatan Latsar di PPSDM yang dimana diberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dari para pengajar yang membuat kita bisa belajar untuk menjadi PNS yang lebih baik. Saya berharap untuk kedepannya dan setelah pulang dari PPSDM, saya dan teman-teman CPNS yang lain dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak serta menjadi ASN yang tangguh, profesional, dan berkualitas. Terima kasih. Melalui Latsar CPNS, PPSDM Kementerian ATR BPN berperan dalam membentuk SDM ASN yang unggul dan profesional yang berkarakter sehingga diharapkan siap menyongsong birokrasi yang berkelas dunia. Thank you.
Latsar CPNS bukan akhir dari perjuangan, tetapi akan menjadi pijakan awal prestasi gemilang menuju ASN yang unggul, profesional yang berkarakter, dan berkelas dunia.